Halo guys. Hai, kita mau ke masjid. Salat subuh. Salat subuh. Yuk. Kita lihat suasananya aja. Kayak di Mavenpick ya. Ada Mavenpick. Ini hotel pas baru datang. Rasanya tuh kayak waktu di Mekah. Hotelnya Mavenpick. Mavenpick. Koridornya kayak gini. Terus keluar terus kamarnya sama kayak gitu. Benar, cuman ya beda sih kalau di Mavenpick di Madinah ya. Kalau Mekah itu apa sih namanya? Lupa. Fairmont. Oh, sorry. Kayak Fairmont. Lebih bagus malah. Kayak di Fairmont. Ya, biasanya kita bareng-bareng. Cuman sini enggak bareng sama Arab-Arab yang jemaah ada pakai buru-buru China. Pada ke masjid. Ya. Terus pas baru masuk tuh di area lobby hotelnya tuh langsung wangi, minyak wangi yang kayak pas di aroma. Iya, kayak di sana, cuman kalau di Mekah lebih nyengat lagi. Di sini lumayan lah kawenya di area lobby sama di area parkiran di dalam lobby itu juga iya, cuman dia nggak di underground. Kita udah sampai di lobby. Yuk, malam. Jadi kita tamu hotel yang pagi-pagi udah keluyuran. Ini areanya nih. Nah, kita keluar lewat situ kali ya. Kocok. Nih, suasananya kayak di itu ya, Fairmont. Kayaknya pesawat paling pagi deh. Pagi ini udah terbang. Cuman bedanya kalau di sana tuh ini area ini bis gede-gede. Situ tuh. Kayaknya tadi habis hujan. Ya, dari sore kemarin udah hujan terus. Pas kita pulang naik sepeda. Pas nyebrang ya ijo. Lewatnya sini lah. Sini. Itu masjidnya ada di seberang. Itu masjidnya kecil sih, kalau agak besar kayaknya agak kesana lagi jauh, tapi kita coba lihat ini. Kita mau nyebrang off dulu ya.